Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang berita trending topik ya, yang lagi rame di Instagram maupun Twitter ya. Karena kalau kalian mau lihat update, apalagi kalian content creator yang ingin membuat video atau trending topik terbaru berita hari ini atau 3 hari ke depan, otomatis kalian bisa lihat perbandingan dari trending topiknya apa aja konten yang kalian buat atau hashtag yang kalian gunakan di Instagram ya. Oke, bagi kalian penasaran, tetap ditonton terus sampai beres. Oke guys, langsung aja ke step pertama ya, karena kita ada step kedua. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan Google Chrome atau kalian bisa menggunakan Google Trend Indonesia. Kalau Google Trend Indonesia itu bisa menyangkut konten yang berbau Instagram ya, atau buat konten. Nah, kalian masuk aja ke Chrome, kalian tulis di sini Google Trend Indonesia. Nah, untuk kalian bisa lihat, karena sekarang itu tanggal 26 Desember 2022 dan kemarin tuh Natal. Nah, apa sih berita trending topik di Instagram? Nah, langsung aja masuk ke Google Trend, kalian klik. Nah, di sini kan ada kalian mau temukan apa yang dicari di dunia. Kalian bisa tulis penelusuran apa aja. Contohnya kalau ini untuk penelusuran ya. Penelusuran, contohnya kalau misalnya buat konten cara menjadi YouTuber, kalian bisa lihat. Nah, di sini langsung ada cari menjadi YouTuber. Nah, di sini ada beberapa topik. Nah, ini ada beberapa topik: pembuatan konten, penyuntingan video, pendapatan, monetisasi, cara menjadi orang sukses, Google AdSense. Nah, di sini ada beberapa penelusuran. Kalau kalian mau lihat trending topik berita terbaru, kalian masuk aja ke Google Trend. Nah, di sini kalian masuk ke lokasinya. Kalau kalian yang mau lihat trending topiknya di lokasi Indonesia, karena aku di Indonesia, masuk ke Indonesia. Nah, di sini langsung kalian masuk ke sini, ada tampilan beranda, pelajari penelusuran trending setahun shot sama langganan, langsung ke penelusuran trending terbaru. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tanggal Senin 26 Desember 2022. Nah, ini trending topiknya itu kayak Evis Games, Songju, Tsunami Aceh, Long Tuwo, Ucapan Natal. Kalau kemarin itu yang trending itu karena kemarin Natal, Ucapan Natal 2022. Mengucapkan Selamat Natal, Ridwan Saidi. Nah, di sini ada beberapa. Kemarin tanggal 25 Ucapan Natal trending topik mengucapkan Selamat Natal, terus Ridwan Saidi. Dan di sini ada artikelnya. Jadi kalau misalnya kalian hari ini contohnya Ucapan Natal. Nah, TNI ucapkan Natal. Kalian tinggal klik artikelnya di langsung tuh. TNI Angkatan Udara, okay. Panglima Komandan Operasi Udara. Nah, di sini ada artikelnya langsung. Berarti dia trending dari tanggal 25. Udah tonton 200 ribu penelusuran. Nah, berita yang sekarang Senin 26 ada kayak ini Tsunami Aceh. Sejarahnya itu dia udah sekitar, kita klik ya. Nah, ini bahas hari peringatan 18 tahun Tsunami Aceh, kenali kuburan massal. Nah, di sini ada trendingnya. Mengingat Tsunami Aceh itu sudah 18 tahun dan tragedinya itu terjadi di tanggal 26 Desember 2022. Jadi dia masuk trending topic. Gitu, ini jadi untuk yang Instagram. Nah, di sini Instagram atau konten-konten lain yang berbau sama hashtag pun kalian bisa gunakan. Di sini dengan tampilan penelusuran tanggalnya sama artikelnya kalian bisa lihat. Nah, ini khusus untuk Instagram ada 6. Nah, di sini 16. Ada 22 berarti ya. Ada 22 begitu namanya sama artikelnya sama penelusuran ditontonnya. Nah, next langsung ke poin kedua ya, untuk aplikasi
yang namanya Twitter, yang kalian bisa lihat aplikasi trending topiknya terbaru yang viral itu di Twitter itu apa. Kalian masuk ke Google Chrome, kalian tulis Twitter trending. Nah, di sini ada Twitter trending hashtag. Nah, di sini ada hashtagnya. Kalau dia Twitter itu menggunakan hashtag. Jadi yang trending topiknya itu satu hari. Nah, ini baru-baru dia menggunakan hashtag Christmas karena Natal. Hashtag Natal aman, harmoni dalam kebersamaan. Nah, di sini ada hashtag-hashtag tulisan yang berbau sama trending topik Angkatan Darat. Nah, di sini ada banyak banget. Nah, di sini satu hari yang lalu. Selamat Natal. Merry Christmas karena masih suasana Natal ya. Di sini ada hashtag tahun baru 2023. Kalian bisa gunakan kalau kalian buat konten, kalian tulis hashtag tahun baru 2023. Nah, di sini ada hashtag morning, selamat pagi, liburan. Nah, di sini untuk satu hari, dua hari. Nah, satu hari ini banyak banget, ada sekitar 50. Nah, di sini juga 50 yang dua hari sebelumnya. Nah, jadi gampang banget, kalian bisa lihat trending topik dengan hashtag maupun artikelnya, kalian bisa buka di Twitter maupun Instagram. Oke guys, segitu dulu tentang cara melihat berita viral di Instagram dan Twitter. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk support dan share, like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. See you next video. Bye.